Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, the honorable, the committee of institute pendidikan guru, guru kampus ilmu khas uh, Malaysia, um, and the honorable all the presenters uh, that include in book chapter of pedagogi sukar, kaedah, dan teknik, Pensyarah cemerlang, guru cemerlang. In this time, uh, I feel honored to be present. to be one of the presenters uh, for my article entitled "Augmented Reality." <laughs> Let me introduce myself. My name is Irsha Nugraha, and I'm coming from Indonesia. And I'm one of the lecturers at Institute of Pendidikan in Indonesia, majored in English uh, Education Department. So uh, in this time I would like to present my article entitled augmented reality uh, which is um, which was um, conducted in Garut Regency Garut is one of the re region in West Java in Indonesia In the overview I would like to tell you all about what is augmented reality um and why i choose augmented reality as my topic of uh, my article augmented reality it's one of the uh, software or uh, media multimedia that uh, nowadays become a novelty issue in english as foreign language teaching and learning uh, most of uh, Augmented reality software used in physics and also biology subject, but uh, uh, rare of the research uh, use augmented reality for the media in English as foreign language. But I found some of the articles mention uh, that augmented reality use in um, English uh, teaching and learning um, become. Uh, become one of the media that can improve student English skill. And the background of the research that I try to conduct is uh, the first most of students in Garut are interested in English learning, but they feel bored with traditional teaching and learning. Why I state like this? It because based on my previous uh, observation that I conduct in Garut Regency um, uh, it's it shown that uh, most of students at elementary school in Garut they felt interesting with English they tend to uh, learn uh, English at their school but they have problems, but they face some problems in line with uh, English teaching and learning in the classroom. They felt bored with the was that with the monotones uh, English teaching and learning because uh, most of the teachers in Garut, uh, they use whiteboard, they use uh, a textbook, to explain, uh, to teach about English, they have less media uh, use in their teaching and learning process. So, uh, they, this reason uh, makes me uh, try to uh, assume that English teacher need more interactive and also attractive media for EFL teaching in the class. It also stated by Xu and Wang in, in 2021 and Yim in 2017, and also my previous uh, article in 2019. And when we have to choose the media to be used in English teaching and learning, especially for children, so we should use media that. Uh, is familiar and simply used by the children and i found it that augmented reality uh, is one of the software is one of the media that is simply used by the children and it's popular used by the children and Augmented reality has been proven as popular media among children, and is mostly used by physics and biology teachers in the class. a class. Research and research method and design that I use in this uh, uh, augmented reality uh, article is qualitative method with case study research design and multimedia development life cycle for development of augmented reality. Uh, software and if we talk about multimedia development life cycle so there are six phase uh, six phases uh, for uh, developing uh, augmented reality uh, media the first uh, stage is concept the second is design the third is metric collecting for assembly five uh, testing and six distribution all this cycle uh, I conducted with my team uh, to make uh, software to make uh, learning media that uh, become alternative media to learn English for children. The, the research procedures that I um, took for this uh, research. Uh, there are five stages, the first stage student uh, work pre-test uh, for testing their basic knowledge about how to pronounce the word. Because some of the student uh, mereka di SD itu di, di sekolah dasar itu mereka cenderung masih mempunyai berbagai macam permasalahan dalam melafalkan kata-kata bahasa Inggris. They have so many problems in pronounce the word English correctly. Seperti misalkan table untuk uh, bahasa Inggrisnya yang benarnya kan pengucapan pengucapannya adalah table, tetapi mereka lebih banyak uh, mengucapkan kata table, not table. Uh, uh, jadi tidak ada th-nya gitu ya, nggak table tapi table gitu ya. Kemudian untuk teacher juga sama. Mereka kebanyakan itu mengucapkan itu teacher, teacher gitu ya. Mungkin dipengaruhi juga karena kebudayaan Sunda. Karena Garut itu ada di kebudayaan Sunda di mana C itu dibaca C bulat, tidak C, tidak seperti dalam bahasa Inggris. Kemudian Um, stage yang kedua yang saya lakukan kepada murid di kelas 4 SD ini um, mereka diberikan pengertian dulu uh, tentang bagaimana mengucapkan kata-kata uh, uh, yang ada di sekeliling mereka di kelas itu uh, terutama uh, pengucapannya uh, dengan menggunakan media augmented reality di mana ketika si gambarnya itu disorot maka muncul di HP-nya itu di tabletnya itu saya mengucapkan kata tersebut misalkan ada gambar meja maka ketika disorot itu muncul gak video saya yang menjelaskan how to pronounce the word table seperti itu setelah stage yang kedua ini maka State yang selanjutnya adalah uh, mereka uh, terus diberikan uh, pengulangan-pengulangan dengan media augmented reality ini uh, selama di kelas, selama beberapa kali pertemuan, dan setelah itu mereka dikasih lagi tes bagaimana melafalkan kata tersebut, how to pronounce the word, dan terlihat peningkatannya, bahwasanya mereka itu uh, jadi lebih um, curious, lebih merasa apa um, nya itu meningkat dan mereka sangat senang dengan dengan pengucapan yang mereka uh, apa yang mereka lakukan setelah mendapatkan Video penjelasan melalui augmented reality ini, mereka jadi selalu mengucapkan kata itu berulang-ulang, table-table dengan benar. Dan uh, di stage yang akhirnya saya memberikan semi structured interview kepada si anak dan juga uh, si gurunya mengenai uh, aplikasi augmented reality, dan hasilnya adalah uh, berdasarkan apa yang ditemukan bahwa uh, peningkatan yang dialami oleh siswa kelas 4 SD ini uh, sangat menunjukkan peningkatan yang signifikan dan juga uh, banyak feedback dari uh, murid dan juga guru salah satu feedbacknya itu adalah mereka mengatakan bahwa AR ini augmented reality application is very interactive and they also feel enjoy when they have to find the right words to match with the sound lesson. Jadi mereka merasa tertarik karena oh ternyata begini cara pengucapan yang benarnya, begini cara pengucapan untuk kata table itu teacher itu chalk misalkan whiteboard blackboard itu seperti itu yang benarnya mereka menjadi lebih antusias untuk mempelajari bahasa Inggris ke depannya dan kemudian guru-guru juga mengakui bahwa media air ini sangat mudah digunakan dan kemudian uh, sangat uh, familiar dengan children because they uh, they like to play augmented reality in the games ya yeah. uh, dan ini juga uh, apa uh, augmented reality ini harus bisa dikembangkan di sekolah-sekolah khususnya untuk sekolah yang fasilitasnya itu kurang dan mungkin penambahan fasilitasnya itu akan diproyeksikan untuk media pembelajaran augmented reality baik mungkin seperti itu Bapak Ibu, eh, presentasi dari saya eh, mudah-mudahan apa yang tadi saya jelaskan bisa menjadi sebuah pencerahan bagi Bapak Ibu semua di sini dan juga menjadi sebuah eh, apa eh, sebuah informasi baru eh, yang kami dapatkan yang kami lakukan di lapangan. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama dalam kegiatan yang selanjutnya. Thank you very much for your attention, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.